يا حبيب يا حبيب يا حبيب. Yang Allah berikan kepada kita sehingga pada malam hari ini kita masih mengisi waktu kita dalam satu tempat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, tempat ini adalah majelis ta'lim yang dikatakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam Raudhatun min Riyadhil Jannah. Yang kedua, tempat ini adalah ma'had, tempat yang mana di dalamnya yaitu tempat menuntut ilmu yang turun daripada tempat ini adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Malaikat-malaikat Allah sangat sayang, sangat rela, sangat cinta kepada mereka-mereka yang menuntut ilmu. Paham? Ngerti? Kedengaran suara saya? Kedengaran, dengerin, jangan bicara sendiri. Innal malaikat la tadau ajnihataha li talibil ilmi ridan liman yasma. Sesungguhnya malaikat Allah, malaikat Allah itu membentangkan sayapnya, menjaga, menaungi mereka-mereka orang yang menuntut ilmu karena ridha dengan apa yang dikerjakan oleh orang yang menuntut ilmu. Orang menuntut ilmu itu luar biasa. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husin al-Habsi mengatakan, "Mashi yusirru qalban nabi mithla talibul ilm wal 'amal bihi wan nashr bihi." Tidak ada yang lebih menggembirakan hati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih orang yang menuntut ilmu, orang yang mengamalkan ilmu, orang yang menyebarkan ilmu. Yarfa illahi alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yang kata oleh Allah Ta'ala derajat orang yang mana memiliki ilmu. Maka kita malam hari ini kita berada di pondok pesantren, di ma'had, di majelis ta'lim. Ini adalah nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kita ucapkan bareng-bareng alhamdulillah. Sebab kenikmatan ini tidak bisa ditukar dengan apapun. Nggak bisa ditukar dengan uang, nggak bisa ditukar dengan harta. Karena nikmat ini kelak nanti kita akan merasakan daripada balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita sekarang keluar dari rumah kita dari ba'da isya sampai jam setengah 11, sampai jam 11, sampai setengah 12 masih berada di pondok pesantren, masih berada di majelis taklim. Kita duduk bersolawat, mendengarkan ilmu. Mungkin kita ada yang capek, ada yang pegal, ada yang gatal mungkin pantatnya karena basah atau apapun itu karena hujan. Tapi ketahuilah, semua yang dikerjakan oleh orang yang menuntut ilmu diridhoi oleh malaikat Allah. Amin ya Allah. Dan malaikat Allah menjaga daripada orang-orang yang menuntut ilmu. Ini sudah jaminan dari baginda Nabi Muhammad. Maka kenikmatan ini jangan sampai cepat berlalu dari kita. Hilang begitu saja. Karena kita tidak jaga. Sebab kata Imam Ali, "Idza kunta fi ni'matin fa ahlaha." Jika kalian dalam satu nikmat, jaga nikmat itu. Kalau tidak dijaga, maka tidak menutup kemungkinan akan dicabut kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah ya. Makanya tadi Ustaz Abdurrahman bilang, kalau ngaji yang rapi, dengan pacaran. Orang kalau pacaran itu berarti menandakan meminta kepada Allah dicabut kembali nikmatnya. Ngerti apa tidak? Paham apa kagak? Saya tanya, kamu mau dicabut nikmat menuntut ilmu?
mau jauh-jauh dari majelis taklim, mau jauh dari habaib, mau jauh dari ulama. Nah, alhamdulillah, amin. Kalau tidak mau, ketika majelis taklim, ketika duduk di tempat ilmu, maka pakai akhlak, pakai akal. Keluar dari rumah, izin kepada orang tua, saya mau berangkat ilmu, menuntut ilmu. Cium tangannya. Kalau dikasih, berangkat. Tidak dikasih, minta tolong untuk supaya dikasih. Kalau tidak juga, ikutin apa kata orang tua. Sebab kata orang tua itu luar biasa. Ketika dikasih kau menuntut ilmu, maka jaga amanat yang diberikan oleh orang tua kepada engkau. Jangan kau urak-urakan di jalan. Jangan kau maksiat dengan membawa perempuan lain mahram. Jangan kau bermaksiat kemudian engkau yaitu jauh dari apa yang diajarkan oleh para guru, para ustaz, para kiai, baik sehingga nanti Allah Ta'ala murka kepada engkau. Na'udzubillah. Maka dari itu hadirin yang mulia kepada Allah Ta'ala, jamaah majelis ta'alim Mullah Mustafa dan jamaah pondok pesantren Darul Ulum yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka jaga nikmat ini, jangan sampai nikmat ini dicabut kembali oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Caranya gimana, Beb? Berbuat apa yang diperintahkan oleh Allah, jauhilah apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka jika kita anak-anak muda, jika kita manusia yang pandai, yang cerdas, maka kita akan berbuat sesuatu yang menguntungkan buat sekarang di dunia dan menguntungkan buat nanti di akhirat. Jika tidak menguntungkan di dunia, tidak usah dikerjakan. Jika tidak ada faedahnya pekerjaan kita, tinggalkan. Min husni islamin makti tarkuhu mala yafni. Kesempurnaan iman seseorang itu ketika dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Oh, ini tidak manfaat, jangan dikerjain. Oh, ini menyita waktu sehingga waktu habis begitu saja, tidak ada manfaat yang di dalamnya. Paling kerjaannya cuma ketawa ke TV, paling kerjaannya cuma mengikuti hawa nafsu, paling kerjaannya cuma hal-hal yang bisa yaitu menyenangkan hawa nafsu. Tidak ada. Tapi apabila kerjaannya di dalamnya ada pahala, ada salawat, ada ilmu, ada barakah, maka berlumputlah anda mengerjakan itu. Sebab dalam Al-Quran jelas, mayak man min kalah darati, mayak man min kalah darati. Sekecil apapun anda berbuat baik di alam dunia ini, masa maka besok akan mendapatkan daripada kebaikan. Kapan besoknya? Bisa besok, bisa lusa, bisa ketika engkau meninggal dunia, bisa ketika dibangkitkan oleh Allah. Maka amal-amal kita yang ada di dunia ini baru bermanfaat. Baru anda tahu, annasun yamun wa idza matu intabahu. Manusia ini dalam keadaan tertidur, ketika mati baru dia bangun. Mati baru melek. Mati baru tahu, oh ini ternyata pahala besar.